Assalamualaikum, welcome back to Adas Collection. Video pada kali ni aku nak unboxing satu parcel yang dipost daripada Abang Naim Lut. Ini parcel ataupun item yang aku deal dengan Abang Naim Lut. Aku ada nampak dia post dekat grup Facebook Tamiya JB, Tamiya Johor. Dia ada beberapa item yang dia nak let go lah. Dia nak kemas store ke apa, barang-barang dia yang dia dah tak nak pakai. Sebab dia pun dah boleh kata retire lah, pension daripada scene Tamiya ni. Tapi dia masih ada barang-barang yang dia simpan yang lama-lama. Okay, so aku pun dengan pantas cubalah deal kalau masih ada available kan. So aku deal, tapi aku tetap tak tahu apa yang akan aku dapat lah dalam pasal ni. Okay, sebab Abang Naim cakap yang aku deal tu aku dapat, dia post gambar tu, tapi ada juga yang dia selit-selit kan. Okey, yang dia bagi penuh kotak ni, sebab kalau ikutkan barang-barang tu tak ada rasa berat macam ni lah, tapi pasal yang aku dapat ni agak berat. So aku tak sure apa yang Abang Naim Lut dah sumbat dalam ni. Okay, nak tahu ada kuih raya ke, ada apa-apa item ke, tak balutan dia pun ada love-love lagi. Okay, ah, ini box pun tak tahu box apa ni. Oh, Mary Kay Mary Kay punya box. Okay, ni mungkin rumah Abang Naim punya parcel lah, barang dia dulu. Okay, jangan salah anggap aku tak order Amerika ni. Kira saja barang-barang dalam ni pun main sumbat je ni. Tak boleh dengar bunyi benda-benda yang berterabur. Okay guys, jom kita tengok apa ada. Alright guys, dan ini yang kita dapatkan. Okay, first okay, low friction roller set. Okay, ni barang ni memang dia ada post gambar masa dia tu. Okay, jadi barang ni memang ada. Okay, ha, ni tak pasti apa ni. Okay, okay, ini tayar Graha. Mantaplah ada tayar Graha. Okay, tayar Graha ni dah lama lah aku cari tayar merah ni. Okay, sebab setahu aku dulu tak ada kot tayar Graha. Okay, apa lagi? Oh, kita dapat sekali yang ni memang ada dalam gambar tu, tayar hard warna biru dengan carbon wheel. Okay, ni semua kalau tengok crush tag ni, dia orang Abang Naim beli dekat Stargate Singapore lah. Okay, ni apa lagi? Ini semua barang-barang lama, zaman-zaman dia aktif dulu. Okay, dah tak guna, tapi kalau tengok kondisi ni masih boleh pakai untuk spare part ke, untuk nak setting kit apa kereta untuk display. Ini semua 3mm. Aku tak sure original Tamiya ataupun tak, tapi tak kisahlah, orang bagi kita ambil ya, ori tak ori. Okay, kalau nak beli pun kena keluar duit kan. Okay, jadi dua batang ni sepasang lah, depan belakang 3mm. Okay, apa lagi? Nanti di break. Okay, papi lagi. Okay, ni screw set. Okay, oh, ada tools untuk screw, untuk nut. Okay, nut size besar dan kecil.
Okey. Oh, banyak banyak skru set lah. Di dalam ni ada propeller. Tu ni untuk FM atau FMA. Oh, dalam ni macam-macam lah. Ada rim, rim hitam ni lagi. Ha, ni semua aku rasa imi kot. Okay. Ha, macam-macam lah. Tapi rasanya semua barang yang masih baru dan ada yang dah terpakai. Okay. Cuma boleh set up data untuk display. Okay, right. Lagi ini baru kita dapat selit hitam yang warna biru. Okay. Ha, FRP lagi ya. Ini ni macam original kot. Okay, Batman ni warna biru 2mm. Okay. Ha, ni hanging punya, hanging jaw punya FRP set dia ni. Okay. Ada apa lagi? Tayar lagi guys. Oh, tak beli kat Stargate pun $15 eh. $50 kali dah 3. Okey. Tayar Stargate guys dengan rim warna merah. Oh, ni pattern yang tahun-tahun 2013 ni pattern ni, tak silap. Okey. Ada lagi rim warna orange. Five spoke. Okey. Lagi okay, mungkin sebelum ni dia pakai yang depan saja, ha, belakang tak pakai. Okay. Ada lagi set rim. Okay, rim hijau dengan rim fin type mana fluorescen kuning ni, ada 2 set. Okay, hijau ni pun ada 2 set. Right, baru eh. Apa ah, banyak gila skru. Pun semua skru-skru flat lah. Skru kepala lepe semua ni. Semua skru yang panjang ni. Ini boleh buat niaga ni. Asyad lah. Ini toke skru ke apa. Okay. Ha, ini tak ada dalam deal rasanya. Kalau nak beli skru ni pun mahal lah. Apa lagi ada? Nah, ni pun skru ori. Ha, dengan ada spacer, FRP, task frame. Oh, ni black set, daripada black set tadi, hijau tadi kot. Okay. Oh, ni ada lagi. Semua kebanyakannya skru lah. Okay. Tapi ni banyak yang dah berkarat. Okay, tapi ada box ni boleh guna lah. Apa lagi ada? Engine pada guys. Okay. Ada Atomic Tune, ada Mac Dash Pro, ada Hyper, ada Mac Dash pada. Elok lagi tak elok, nanti kita test lah. Okay. So, ada bearing lagi 830 ni. Okay. Oh, ini crown gear pink. Dekat Stargate pun $4 eh. Dalam RM12 lah. Alright. Semua dah terpakai. Ni black. Okay, lain tak ada apa. Mary Kay punya receipt bagi sekali kat aku. Okay, thank you Mary Kay. Okay. Alright. Dan tak ada apa lagi lah. Petang screen aku ni. Ha, ada satu ni, oh, ni special pun untuk nut. Okay. Alright. Okay, rasanya itu sahajalah. Ha, ni semua dah terpakai ni. Tak ada karat-karat. Okay. So kalau mana korang yang ada nak cari skru flat panjang-panjang, mungkin ada yang size panjang 20, 25, 30, stok dah ada lah. Okay, bye-bye.